dia tuh racunin gue suruh Vincenzo Vincenzo terus. Aku suka banget. Tete. Lumajang, halo. Oh, salam dari Riau tuh, Riau, Riau. Pak Dwi, produser kita, Mas Lalang, itu kan orang Lumajang. Betul. Kita, teman-teman itu banyak kan di sana ya. Ternyata tuh nyokap gue juga orang Lumajang. Tapi tinggalnya dulu di Banyuwangi gitu. Tapi orang Lumajang, jadi masih banyak saudara yang di Lumajang gitu. Jadi masih teman-temannya Mas Dwi juga. Tuh deh. Terus apa lagi komennya? Salah tiga hadir. Oh, salah tiga. Berarti dia benar 7. 7. Probolinggo. Manado. Manado. Korea. Jogja. Korea. Ada Korea. Korea. Oh, kemarin ada yang dari Uzbek. Ini nggak muncul nih. Cina, apa? Salam balik dari Kak Kris. Oh, salam dari Bali tuh, Kak Kris. Salam dari Bali. Mantap. Dari Banyuwangi. Ki Acil belum bayar wifi internetnya. Ah, kegep deh. Ah, kegep deh. Kasih ya. Langsung keluar lu. Tagihan internet belum bayar. Ini Malaysia siapa dong? Halo Paci, Maci. Belum bayar internet. Itu kalau gue lagi mau nge-scroll si komen, dia keluar kan jadinya terlalu ke slide gitu loh. Belum bayar internet aja. Apa aja bisa ngelesnya dia. Enggak, dari tadi tuh ke slide gitu, terus akhirnya keluar lagi ke home. Oh. Ambon, halo. Bali itu Papua hadir, Bali hadir. Katanya tagihannya nunggak. Diketawain. Tagihannya nunggak. Itu Lampung, Papua, Kalimantan Selatan. Sumenep, Sidoarjo. Boom. Kayaknya nggak dijelaskan. Aku ada di situ di depan di ruang kerja ada. Salam dari Blitar, dari Binjai, Amerika hadir. Hai. Eh juga hadir. Palembang, Palembang. Kacil suaminya mana? Ada. Saya pada mau live sama suamiku. Laki-laki lu bisa ngomong aja, senyum. Wah, pemalu orangnya. So, Kacil tuh lighter. Ini bukan, ini lip tint. Lighter. Lighter, bukan, ini lip tint. Terus Kak Acil Aizar mana? Lagi ganti baju mau bobo. Pernah ke Jember? Amin. Kak Acil munduran dikit dong, cantiknya kelewatan. Mampus. Aduh, ngeri. Gue langsung mundur loh. Gue langsung mundur. Bekol. Oke, itu besok bisa dipaket di lokasi. Mundur-mundur dikit, mundur-mundur. Terus. Oke deh. Besok mau pakai di lokasi. Unboxing dong. Baper banget sih. Acil first impression ketemu Chris. Kak Acil first impression ketemu Chris. Berarti yang 7 tahun yang lalu dong. Ya masih ingat aja. Agak ini ya, anaknya agak waktu itu. Kayak kita masih malu-malu kali ya berdua, jadi gak banyak ngobrol. Iya. Kayak pada jaim kali ya.
ya jaim dan malu juga gitu. Aku kalau nggak diduluin kayak aku malu gitu loh. Oh. Dianya juga diem-diem aja sih orangnya. Ya udah berarti versinya yang di judul ini aja. Yang pas awal-awal. Kalau yang di sini ya first impressionnya apa? Yang udah kayak gitu sih, Chris. Kayak gitu apa? Anjir. Omongan Karena kayak udah gitu. kita kenal kali. Karena emang udah kenal kali. Ya, karena udah kenal, jadi lu gak bisa first impression. Karena udah tahu oh ya, Chris Loren nih kayak gitu. Apa ya? Yang dulu cepat gitu ya. Dia, dia, dia. Ini, apa namanya? Cool gitu, cool. Cool cast. Pertamanya kan, first impression kan, cool. Tapi pas sudah mulai banyak ngobrol. Jadinya apa? Bakul. Oh, udah banyak ngobrol ya udah caur deh. Caur. Sumpah. Oh, tuh, panjang masa pembahasannya. muda kalau live bareng Kak Kinan malu-malu enggak kayak biasanya. Emang biasanya gimana? Hei. Emang Ada yang biasanya perhatiin. gimana? Jaim Ada yang memang. perhatiin ternyata. Tuan muda udah nikah atau belum? Belum lah. Eh, tuan muda udah. Krisnya belum. Owil buat tuan muda ke mall terus tuan muda milih bajunya ke Kinan. Aku sih yes. Mall masih tutup. Jangan di mall. Pasar aja di pasar ya. Mall nggak bisa masuk gua. Tahu ah capek gue. Biasanya jutek cicilan. Oh, ada yang merhatiin launya. Emang kalau nggak ada acu kecicilan? Emang kecicilan? Katanya itu. Mungkin Chris lelah abis seharian nyuci motor sama nyuci mobil. Bisa jadi. Iya, Chris ya. Enggak, biasa aja. Tuan muda jangan ngerokok terus nanti sakit. Nanti kalau sakit ke rumah sakit. Tuh Kowil juga tuh sama tuh. Hai, yang di Toraja. Wih, Toraja kopinya mantep tuh. Oh. Chris, kapan menikah? Duh, pertanyaan template nanti ya. Kalau nggak Sabtu, Minggu. Pokoknya weekend. Iya. Wah, dikit lagi goceng nih. Nyo, lu mau ngapain, Nyo? Ih, apaan lu? Lu apaan lu? Kagak ada janjian, kagak ada apa. Bangke, mau ngapain? Salam dari Batam. Pemuda masih saudara nih sama Mama Lauren. Gua ya. Nama lengkapnya bukan nama lengkapnya Laurentius. Iya, Laurentius. Chris, Chrisnya nggak pakai T. Chris. Cuma karena waktu itu bikin Instagram mau mau nggak pakai T, udah ada yang ngambil duluan, jadi nggak bisa deh. Jadi itu namanya Chris, nggak pakai T. Laurentius. Kalau pakai T jadi Lauren. Apa? Nanti apa? Alicia. Kenapa? Nama asli Kinanti Alicia Rininta Sumo di logo. Enggak. Alicia Rininta aja. Sumo di logo. Rininta. Anjay. Ada nama belakangnya. Iya. Itu makanya panjang, cepetlah, jangan cepet-cepet, Nyo. Alicia Rininta. So, gue gak bisa kalau pelan. Sumo di logo. Soe moe di logo. Tuh, 5.000 rambut, eh rambut. 5.000 rambut kuncir 2 ya, tuan muda. Wow. Siapa yang kuncir? Kuncir sendiri, Nyo. 2. Oh, gini. Nah. Yoi, kayak Gali dan Ratna. Mata lu Gali Ratna. Nah, 5.000.
ungkapkan perasaan ke Kinan. Rasa nanti apa? Itu tayangan. Rasa yang pernah ada. Rasa Acil. Acil juga lah. Apa jepit apa ikat dulu. Kuncir dua. Ah, udah 5.000 ternyata. Kuncir dua. Udah 5.000 ah kuncir dua tuh. Okay. Ah gitu tuh. Oh. Tapi. Kan? Ya Allah. Kan? Tuh. Kan? Hai. Halo. Om. Chris, apa kabar? Gitu-gitu aja. Itu dari tanya sebenarnya itu tuh Novia. Udah mondok. Tuan mudanya muncul. Cari tadi katanya suami. Halo. Cariin. Suaminya pemalu kan. Muncul. Gue gimana cara kuncir duanya ya bingung ya anjing. Ya gitulah. Acil lucu banget kuncir dua, Cil. Kuncir dua. Gak ada kuncirannya di mana ya? Tadi pegang. Mari kita. Eh, itu kuncir dua bukan gitu, Nyo. Gue kayak anjing. Celek. Kayak pasien itu, Manyo. Tahu nih Mimi yang naruh kuncirannya, aduh. Mimi pulang apa nginep? Pulang. Oh, pulang. Pulang. Kalau berangkat baru bareng. Dijemput. Aku tuh ya kalau habis pakai kunciran suka ya udah asal naro di mana-mana gitu. Tadi aku pakai kunciran pergi. Habis itu aku taruh di mana juga aku nggak tahu. Ini ada deh kunciran. Sama aja kalau begitu berarti. Jadi emang harus kayaknya tuh kunciran stok deh. Chris. Berobat lu, Chris. Masa kok begini? Eh, kalian jarang-jarang kan ngeliat. Tuh, lihat tuh. Tuan muda dikuncir dua. Cuman ada di sini nih. Ini, aku juga deh. Aku menemani. Will, rambut lu kan gondrong. Makanya. Enggak ada, kok Will mah enggak. Oh, kita kuncir tiga bareng ya? Sayang. Kuncir, kunciran dong. Mau dikuncir dua. Masa sama kok begini? Tiga. Ini bertiga. Tuan muda juga. Iya. Tuh lihat tuh tuan muda tuh. Ini gue cantik. Gue cantik, Bego. Pinjam kunciran satu lagi. Oke, kalau begitu. Siapa takut? Oke. Kalau Acil sih masih oke. Kuncir dua masih kayak apa gadis-gadis sawah gitu. Kayak apa? Kayak gadis mau ke sawah. Gadis-gadis mau ke sawah. Kalian dikuncirin dulu ya. Tuh, ada kayung. Mampus. Anjir, ayo. Yong, tak dulu Yong, lihatnya Yong. Tiga-tiganya kuncir Yong. Makin kayak. Gak jelas ngikutin aja. Orang rada-rada diikuti. Karena kita sedih. Kinan oke okay banget. Sumpah lo, kayak apaan. Ntar nyo. Tunggu nyo, lagi dikuncirin nih nyo. Oke, terserah kalian mau gimana. Gadis desa tuh gue, jadi gadis desa. Gali dan Ratna udah lucil. Gali dan Ratna. Sepeda ya, ntar naik sepeda ya. Naik sepeda ontel ya. Yang ada keranjangnya di depan. Ada keranjang depan ya. Iya, Najis Will. Launyo. Tuh kalau kita cacat, kalau Acil masih bagus. Makanya. Cantiknya kan di perawan desa. Masa gitu ya?